Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Wani. Semoden mana kita pun, sepesat mana pun pembangunan kita, tetapi isunya sentiasa tentang masyarakat, sejarah, kebudayaan dan juga kemasyarakatan. Ramai yang mungkin mengingati di mana Astro Awani berada sekarang, dikenali di Jalan Raja Chulat ini sebagai Bukit Kewangan. Dulunya adalah Bukit Mahkamah kerana mahkamah berhampiran dengan sini dan sinilah tempat pegawai-pegawai mahkamah duduk. Kini menara besar bangunan bank ada, jadi dinamakan Bukit Kewangan. Tetapi tak jauh dari sini, seberangnya Bukit Nanas, turun saja Bukit Nanas, itu adalah pusat tumpuan utama ekonomi terutamanya bagi Bumiputera Melayu sejak beratus tahun, iaitu Kampung Baru kerana dia tepi sungai. Dan selalunya dulu ketika 70-an, 80-an, anak-anak penduduk Kampung Baru lah yang bersekolah di Bukit Nanas seperti sekolah Konven Bukit Nanas dan juga St. John. Menuju ke kini, di mana letaknya era kemajuan bagi Kampung Baru itu, kerana ia sudah pun menjadi diskusi dan polemik politik, begitu juga kemasyarakatan, begitu juga pembangunan bandar dan sebagainya. Saya nak bagi contoh satu tempat yang bernama Gamlastan. Gamlastan ini adalah satu bandar kuno yang terletak cantik. Cuma orang dah berubah, tapi bangunan dia, kata bahasa pasarnya, sebiji ataupun masih serupa macam ratusan tahun dahulu, dan dia diakui oleh Eropah sebagai antara bandar lama yang masih elok dipulihara sampai sekarang. Malah ada satu stesen MRT kalau anda ke bandar Stockholm untuk berada di sana. Jadi adakah itu nasib Kampung Baru, cantik dan tidak tergugat dan dicari keserasiannya dengan apa juga pembangunan yang berlaku di sekitar? Lebih mudah pada Gamlastan kerana kalau anda pernah ke Stockholm, ia terdiri pada beberapa pulau-pulau kecil sebenarnya. Tapi di Kampung Baru ni bagaimana? Orang yang paling hebat untuk membincangkan perkara ini dengan saya, diberi kuasa untuk melihat ke arah Kampung Baru, adalah Yang Berhormat Tuan Haji Khalid Abdul Samad, Menteri Wilayah Persekutuan. Terima kasih YB datang pada malam ini. Saya tahu YB dah banyak kali bercakap tentang Kampung Baru, tapi saya sejak 12 tahun dahulu Awani bermula, Awani bermula September 12 tahun dulu. Itulah pun berulang kali kita bincangkan tentang Kampung Baru. Malah ketika saya pergi sendiri turun ke Kampung Baru, mereka berkata dah banyak kali dah orang cakap pasal nak buat itu, nak buat ini, tapi kita duk macam ni juga. Yeah. Jadi saya nak beri peluang YB bermula dengan apa bezanya perancangan kali ini oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga Kerajaan Pakatan Harapan yang mungkin berbeza dengan dahulu dan kali ini betul-betul memberi jalan penyelesaian kepada masyarakat Kampung Baru. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Itulah apa yang disebutkan Tuan Kamarul Bahrain berhubung dengan Kampung Baru ni. Sikap yang seperti itu memang saya juga temuilah. Saya kata ni dah lama dah orang cerita, dan dalam pejabat saya pun di Kementerian Wilayah Persekutuan ada paling kurang ada dua master plan pembangunan Kampung Baru dengan dia punya perancangan, dia layout dia yang 2012 punya, 2016 punya dah ada dah plan dia dan sebagainya, tetapi ianya tidak menjadi satu kenyataan. Kenapa ianya tidak berlaku? Macam-macam lah kita boleh berikan andaian dan analisa. Tetapi bagi saya, saya merasakan bahawa semakin lama maka semakin rumit keadaannya, ya. Dan kalau tidak diatasi, maka masalah-masalah yang sedang dihadapi sekarang ini akan menjadi semakin sukar, ya. Sebagai contohlah persoalan pertindihan dari segi pemilikan dah jadi tiga generasi, ya. Satu lot rumah itu sudah mungkin ada mempunyai sampai 20, 30 penama. Masalah kesesakan lalu lintas, masalah perparitan, masalah utilities, saliran, sewerage, pipe air, lepas itu masalah banjir, masalah perparitan dan sebagainya. Kerana mau tak mau kita kena terima hakikat bahawa sekeliling Kampung Baru itu sedang berubah. So sekarang ini saya mengharapkan, saya pun tak tahu kenapa yang usaha dulu gagal,
Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa ianya gagal kerana orang Kampung Baru sendiri yang tak nak pembangunan. Ya, saya rasa itu kalau ada pun semestinya bukanlah majoriti. Ya. Saya rasa majoriti inginkan pembangunan. Dan apa yang kita ingin lakukan, apa yang kita perlu lakukan ialah meyakinkan pihak pemilik dan pewaris bahawa apa yang kita sedang rancangkan adalah untuk membawa kebaikan kepada semua. Ya. Ini bukan ada satu usaha silap mata, nak menipu, nak ambil tanah orang Melayu lah, apa dan sebagainya lah. Tetapi ianya satu usaha yang bersungguh-sungguh dan itulah di antara sebab kenapa pada 21 hari bulan September ini kita akan ada satu town hall dan kita dah siapkan dia punya tempat, kita dah siapkan dia punya 3D punya model contoh pembangunan yang akan kita lakukan. Kita dah siap panggil Tun Mahathir juga pun turun sendiri datang bertemu dengan penduduk dan ini pemilik dan pewaris kerana kita nak tunjukkan bahawa memang kita kali ini kita serius. Memang kita ingin membangunkannya kerana objektif di sebalik Kampung Baru ni kita semua tahulah sebenarnya ialah untuk menentukan ada penempatan masyarakat Melayu di Bandaraya Kuala Lumpur. Di pusat bandar itu sendiri. Ya. Yang mana ianya pada awalnya merupakan tanah anugerah yang diberikan kepada keluarga-keluarga Melayu oleh Sultan Selangor pada ketika itu dan orang-orang Melayu dibawa duduk di situ. Sekarang ni kalau kita lihat jumlah penduduk orang Melayu tidak bertambah sebanyak kerana dia punya kepadatan di kawasan Kampung Baru itu tetap lebih kurang dalam 90 orang seekar. Sedangkan di kawasan kelilingnya, yang kawasan tanah-tanah yang bukan Melayu, yang terbuka, Melayu pun boleh, yang bukan Melayu pun boleh, kepadatannya ialah satu ekar tu boleh sampai 600 orang. Ya, lalu ini hasil daripada pembangunan yang berlaku. Bererti bahawa jumlah penduduk Melayu di Kampung Baru menjadi semakin lama semakin kecil dari segi peratusannya. Ya, maka usaha kita ialah kita nak capai balik objektif yang asal. Iaitu kita bangunkan Kampung Baru ini, kita tentukan bahawa kepadatannya standing dengan yang kawasan sekitar yang sekelilingnya dan jumlah penduduk Melayu yang duduk di Kampung Baru menjadi sebagai warga Kuala Lumpur akan bertambah. Itulah matlamat yang asal. So, saya harap bahawa penduduk Jelas. Kampung Baru dan pemilik dan pewaris itu dia orang pun masih lagi memahami hasrat di sebalik pembentukan Kampung Baru itu dan akan bekerjasama lah. Itu penyekatan kementerian. 21 hari bulan boleh duduk dan bercakap. InsyaAllah. Ya, cuma kalau kita tak tunggu semua pemilik-pemilik tanah yang sah itu bersetuju, itu makan masa dan sebelum ini pun itu terjadi. Jadi apa yang akan membezakan pendekatan kali ini dengan pendekatan yang dulu kerana kementerian mungkin tidak berpeluang untuk nak dapatkan semua persetujuan itu ataupun ada caranya? InsyaAllah kita punya kempen ini lama. Ya. Kita dah maklumkan dah bukan baru sekarang baru kita beritahu. Ya. 21 hari bulan September ini adalah kemuncak. Dan kalau ikut kita punya perancangan, dia punya perjanjian yang pertama yang akan ditandatangan dan akan berlakunya tukar tangan, duit akan bertukar tangan, insyaAllah adalah pada bulan 6 2020. Maka bererti bahawa kempen ni akan berterusan dan saya rasa ini bukan sangat sebab usaha sekarang ni berbeza dan sebagainya, tapi lebih juga dari sudut saya rasa orang sekarang ni yang di Kampung Baru pun dia pun nampak bahawa memang ianya perlu dilakukan. Mungkin dulu 20 tahun kemudian sebelum ni dan sebagainya dia orang rasa dia orang pun masih muda lagi lah, dia orang masih larat lagi lah dan sebagainya dan dia orang pun ada macam-macam perancangan lah kan. Tapi sekarang ni dia orang pun dah nampak dah dia pun dah usia pun dah 60 lebih, 80 lebih, dia pun dah nampak dia pun dah tak boleh buat apa-apa. Dan ini mungkin adalah timing dan tawaran yang terbaik bagi semua yang terlibat. Konsep ringkas perancangan ini, kerajaan yang masih lagi diminta oleh penduduk-penduduk Kampung Baru sendiri kerana itulah entiti yang paling dipercayai berbanding mana-mana kontraktor ke pembangun hartanah ke dan akan membeli
semua tanah yang ada di kampung baru itu dan kemudian membangunkannya dengan janji bahawa pemilikan Melayu itu menjadi keutamaan, nilai bukan, akan bukan jadi keutamaan, memang syarat memang milik Melayu itu memang kekal. Okey. Maknanya diteruskan pemilikan Melayu itu dalam bentuk baru dan sebagainya. Dan lebih penting lagi, ia akan dimodernkan sebagai salah satu tempat, bukannya bermaksud tempat lain dah naik jadi moden, dia je masih lagi berada di situ. Kerana kita lihat itu berlaku di mungkin tempat-tempat lain. Ada menteri yang mungkin suka nak bercakap pasal Pulau Pinang, tapi di Pulau Pinang ini yang diragui. Itu yang saya nak bagi peluang YB, kita pergi rehat dahulu. Kerana ramai yang melihat sekeliling Malaysia, ini masalah daripada legasi penjajahan, di mana kelompok tertentu duduk di kawasan bandar, kelompok lain dipetakan di luar, di ladang, di kampung. Jadi bila urbanisasi meningkat, maka dia ada herotan kepada komposisi demografi penduduk. Dan kerana nilai hartanah makin lama makin naik dengan pengkomersialan hartanah dan sebagainya, maka jika orang yang tidak mempunyai kekuatan, maka dia akan berundur makin lama makin jauh daripada asal. Betul. Ini dijanjikan tidak akan berlaku di Kampung Baru, kerana kalau anda memiliki lot di sana, sekarang mungkin 2, 3, 4 lot, tapi dengan pembangunan baru, tujuannya YB memberikan nisbah itu saya faham. Kenapa masih lagi seekar itu berapa orang, kerana kawasan sekitar dah naik ke 40-50 tingkat. Tapi di Kampung Baru, sikit saja yang naik, yang lain itu masih lagi kawasan bertanah. Kawasan bertanah ini akan dikurangkan, pembangunan bertingkat itu akan diberikan keutamaan. Itu kita bincangkan selepas ini, bagaimana walaupun dah berubah miliknya nanti, tetapi bila kita pergi ke kawasan itu, ia ada identiti khas yang tidak terhakis dan masih lagi serasi dengan pembangunan moden dan komersial, seperti mana kita pergi San Francisco ke tengok Chinatown ke sebagainya. Mungkin itu identiti Melayu, Kampung Melayu untuk Kuala Lumpur. Kita bincangkan lepas ini. Anda masih menonton Agenda Awani, dan kalau anda lihat statistik, sedar tak sedar, setengah juta pelancong Malaysia berkunjung ke Taipei. Dan di Taipei itu bukan saja Menara Wan-Wan, tapi ramai rakyat Malaysia berkunjung ke tempat yang ada warisan dan legasi lama. Dan kalau anda pergi ke Korea Selatan pun, mereka ada istana-istana lama, taman penjajahan Jepun dan sebagainya. Dan dikeliling itu ada rumah-rumah yang masih mereka pertahankan untuk memberikan ruang, dan sumber pendapatan utama mereka adalah kepada jutaan pelancong. Di Jepun juga begitu. Di Malaysia kita mengharapkan, adakah itu Kampung Baru? Datang ke Kuala Lumpur, semenanjung Malaysia, di mana penduduk majoriti adalah orang Melayu. Adakah kita boleh melihat legasi warisan Melayu itu bukan saja dalam aspek sejarah warisan, tetapi menjadi satu pusat kependudukan yang begitu dinamik, YB? Ya, insyaAllah itulah apa yang kita harapkan, dan kita telah buat perancangan. Di mana masjid, kalau kiranya kita berjaya dan dapat meyakinkan semua pemilik dan pewaris untuk menjualkan tanah itu kepada pihak kerajaan untuk menguruskan, untuk membangunkannya, maka masjid Kampung Baru akan menjadi sebagai nukleus ataupun pusatnya. Dan di hadapan kawasan masjid itu, kita akan reservekan lebih kurang dalam 20 ekar tanah yang kita akan bangunkan khas untuk kebudayaan masyarakat Melayu. Kita akan kekalkan rumah-rumah yang sebahagiannya yang ada di Kampung Baru. Itu yang Taman Warisan Melayu. Taman Warisan Melayu lebih kurang dalam 20 ekar daripada hampir 200 ekar keseluruhannya. Ada juga dia punya pusat kebudayaan Melayu, ada dia punya apa yang dikatakan sebagai Saloma Bridge, ya, jembatan jejantas Saloma yang melintasi Sungai Kelang, yang membawa boleh berjalan kaki daripada Kampung Baru pergi ke KLCC dan sebagainya. Dan sekitar itu juga akan ada kawasan-kawasan hijau, ada kita cantikkan sungai, dan pada masa yang sama kita akan tambah jumlah kawasan ataupun unit rumah yang sekarang ni ada lebih kurang dalam 3,500 rumah
hingga 4,000 rumah. Kita akan naikkan menjadi sebagai 45,000 rumah. Okay, dan daripada 45,000 rumah itu, 50% daripadanya adalah mampu milik. Okay. Dengan harga tidak melebihi RM300,000, ada yang RM500,000, ada yang RM700,000 dan ada lebih kurang dalam setengah peratus ataupun apa ni, bukan setengah peratus, maaf, 5% nilai yang sejuta ke atas lah. Okay. Ini untuk milik Melayu. Okay. Ya, tapi dia punya syarat pemilikan tu adalah milik adalah orang Melayu. Dan penduduk di Kampung Baru tu, kalau dia orang jual rumah tanah dia orang yang satu lot tu yang mungkin boleh dapat dalam RM6 juta, okay, dia boleh beli 20 unit rumah mampu milik. Okay. Ya, maknanya kalau semua penduduk Kampung Baru di situ, dia orang sendiri dia beli balik rumah-rumah di situ, hampir 70% daripada hartanah perumahan milik boleh saya menjadi milik mereka balik. Okay. Ya, lalu ianya bukan satu tindakan yang mengusir keluar, tetapi membenarkan daripada sekarang ini ada 10 penama atas lot itu. Semua 10 boleh dapat rumah dekat situ, boleh beli kan? Dan sebagainya. Dan kita akan menambahkan luas lantai perniagaan juga. Okay. Yang sekarang ini ada lebih kurang dalam 1 juta kaki persegi. Kita akan bangunkan dan kita akan jadikan sampai 9 juta kaki persegi. Okay. Semuanya milik Melayu, ya, syaratnya. Dan dalam hartanah komersial ini, perniagaan ini, ada juga yang jenis yang mampu milik, ada juga yang kategori yang kedua, pertengahan, ada juga yang kategori yang nilai tinggi dan sebagainya. Yang pejabat-pejabat, yang bangunan tinggi, yang mungkin kita akan dapatkan mana-mana satu syarikat-syarikat Bumi Putra yang ada keupayaan untuk membangunkan menara mereka sendiri dan sebagainya lah. Ya, so ini merupakan satu usaha yang untuk menentukan bahawa kekayaan orang Melayu yang sekarang ini ianya terpendam, ianya terpendam dalam tanah Kampung Baru tu, ianya dapat dibebaskan dan dapat dizahirkan. Inilah harapan kita, ya, supaya kawasan Kampung Baru itu menjadi hartanah Melayu Bumi Putra yang paling hot di Kuala Lumpur. Setakat ini, sambutan kan? Saya tengok ni gambar-gambar tunjuk ada pertemuan, ada mungkin soft launch atau pelajaran ringkas. Setakat ini macam mana yang wali sebut? Alhamdulillah, kita dapati bahawa kehadiran tu ramai. Okay. So, bila kehadiran tu ramai, maknanya orang minat lah. Hanya dia orang datang, dia nak dengar penjelasan dan dia orang banyak keliru. Eh. Ada yang kata, oh, kerajaan akan ambil secara paksa lah, dengan harga yang murah lah. Okay. Ada yang kata nak akan jual pada bukan Melayu lah, macam-macam yang diwar-warkan. Dan itulah sebabnya kita ada soft launch. Soft launch dah ada, kalau tak silap saya, sampai dah paling kurang pun dah 3 kali dah bertemu yang Perbadanan Kampung Baru usahakan. Okay. Ada yang MAS pun usahakan. Dan setakat mana yang saya dimaklumkan, semua sedang kempen untuk menjelaskan dan mendapat sokongan dan persetujuan pemilik dan pewaris. Ya. Dulu antara isu panas adalah perbezaan nilai. Yeah. Kerajaan nilaikan macam ni, pemaju nilaikan macam tu, penduduk rasakan nilai dia, dia tengok KLCC situ je. Takkanlah tak boleh dekat dengan nilai yang KLCC, contohnya lah, kasar kan. Ya, itu pemikiran orang begitulah kan. Hanya dia kena ingatlah, kalau kita nak sama dengan KLCC, maknanya kita kena bebaskan tanah Kampung Baru tu daripada apa jua sekatan. Yeah. Ya, tapi kalau kita nak mencapai matlamat asal Kampung Baru, kita kena kekalkan ianya sebagai milik Melayu Bumi Putra. Ya, maka harga yang ditawarkan kena ambil kira lah hakikat itu. Okay. Tapi yang pentingnya ianya bukan satu harga yang rendah, ya, sehingga orang akan merasa bahawa mereka ini ditipu. Okay. Yeah. Ya, dan sebenarnya kita beri pilihan kepada pemilik dan pewaris. Nombor satu, kalau dia nak, kita dah buat dia punya nilainya, dia setuju, kita bayar cash. Dia nak semua cash, kita boleh bayar dengan cash. Okay. Kalau dia nak campur sebahagian cash, sebahagian dengan hartanah yang baru, yang rumah yang baru, ataupun kedai yang baru dan sebagainya, pun boleh. Ataupun dia nak semua hartanah je, rumah dengan kedai dan sebagainya, dengan nilai hartanah tanah mereka tu pun boleh. Dan yang terakhir, kalau dia rasa ni semua ni dia rugilah,
dia boleh ambil sebagai dalam bentuk saham. Okay. Iaitu dia kata, okeylah, tanah saya tak payah bayar saya apa-apa, tak payah beri saya apa-apa. Anggap ianya sebagai satu pelaburan bagi diri saya. Apa ada keuntungan dan sebagainya, saya pun nak sekali. Kerana nilai tentunya akan meningkat dengan pembangunan baru. Ya, semestinya. Ya. Hanya dia punya kenaikan nilai itu ialah hasil daripada pembangunan yang kita lakukan, yang perbelanjaan yang kita masukkan. Kan? Okay. Dan juga dia punya campaigning dan sebagainya. Lalu, apa yang kita nak jadikan, Kamrul, ialah untuk nak jadikan kampung baru ni property yang paling hot bagi masyarakat Bumiputera di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur dengan kemudahan yang termoden dengan terbaik. Kita akan rombak balik segalanya, dan akan ada lebih kurang dalam 6 stesen kereta api lah, LRT dengan MRT. Di kawasan yang servis kampung baru ini. Saya tengok tempat letak kereta bawah tanah pun semua pun ada. Yang dekat Salum Maling tu dan sebagainya, kita akan tentukan semua ada, dan ada pusat kebudayaan Melayu dan sebagainya. Ianya akan menjadi insya-Allah lah satu property yang apa yang dikatakan hot cake yang boleh dijual kepada masyarakat Melayu, dan untuk mengekalkan dan menzahirkan kemajuan masyarakat Melayu. Ia projek komersial, jadi memerlukan dana. Dana itu akan datang daripada kementerian atau InsyaAllah. Itu dana berbilion dia, kan, YB? Dia nak beli tanah ni saja pun dia orang kata lebih kurang dalam 6 bilion. Okay. Kalau beli semualah, semua nak cash, kita kena bayar 6 bilion. Tapi kalau ada orang ambil sebahagian, ambil kata okeylah saya nak rumah, saya nak anu, maka kuranglah sikit. Dan bila dibangunkan, nilai keseluruhannya paling kurang pun 30 bilion. Okey. Satu lagi kerisauan tadi YB berkata ada yang dah berumur 60-an, 70-an pemilik tanah ni. Jangka masa kita nak melihat fasa-fasa pembangunan. Ya. Tu memang kita kena paling kurang pun lebih kurang kalau kesemua keseluruhan 150 hingga 200 ekar ni dibangunkan, paling kurang pun kita perlukan hampir dalam 8 tahun lah. Tapi yang fasa yang pertama, rumah-rumah mampu milik dan sebagainya, mungkin dalam 3 tahun. Yang mana yang nak bawa menara lah dan sebagainya, kawasan-kawasan komersial dan sebagainya, mungkin makan masa lebih sikit. Yang untuk penduduk boleh pilih untuk tinggal akan dibina dulu supaya bila tanah diambil mereka boleh bergerak. Itu kita akan buat mengikut fasa yang sedia ada duduk di kampung baru sekarang ini. Mereka akan dipindahkan dulu ke premis-premis yang baru tu yang akan dibina awal. Di antara perancangannya lah. Tapi dia punya pendetailan perancangan ni semua pun kita tak adalah masuk secara detail sepenuhnya. Kerana kita nombor satu, kita kena tentukan orang semua setuju dulu. Kalau kita orang semua tak setuju, kita dah buat perancangan tak hebat-hebat, tak tercapai. Cuma maybe saya nak tutup perancangan ini. Kadang-kadang kita kena imajinasi secara visual. Katalah semuanya berjalan lancar, insyaAllah. Bila kita lalu saja kampung baru, 8 tahun dari sekarang, apa yang akan kita nampak? Okey, insyaAllah kita akan nampak satu penghidupan ataupun satu infrastruktur yang moden yang dimiliki masyarakat Melayu, sambil pada masa yang sama mengekalkan identiti Melayu, tempat-tempat makan Melayu yang popular sekarang ini, tetapi dalam kedudukan-kedudukan yang lebih canggih dan lebih baru dan lebih cantik. Sungainya ada tempat-tempat jalan kakinya, kawasan lapangnya dan sebagainya lah. Satu cara hidup moden yang selesa, tetapi pada masa yang sama mengekalkan identiti masyarakat. Terima kasih banyak Yang Berhormat. Tak sempat cakap politik malam ni. Itu hari lain YB boleh datang. Terima kasih kepada anda. Kalau anda penduduk dan waris tanah-tanah di Kampung Baru, hantarkan pandangan anda sendiri. Kita boleh terus salurkan kepada pihak YB. Ataupun nanti kita tunggu liputan 21 hari bulan. Dan kita juga ada banyak lagi rancangan-rancangan lain. Sekian saja untuk malam ni. Agenda Wani hanya untuk anda. Jumpa lagi. Thank you so much. Thank you. We'll be right back.